Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa ni'matillah wa ala alihi wa ashabi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Ba'at Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad kama salli ta'ala sayyidina Ibrahim wa ala ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Wa qala ta'ala rabbi israh li sadri wa yasri amri wa khalil uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma fir lahu warhamhu wa afi afanhu. Allahumma fir laha warhamha wa afi afana. Allahumma la takhrima ajruhu wa la taqna badu wa khlana balahum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillah. Sahabat, pada kesempatan ini saya berada di salah satu makam, yaitu makam Duroh yang ada di Desa Watu Dandang, Kecamatan Prambon, tepatnya di Dusun Nanggungan. Di sini saya berdiri, di sini saya berada di salah satu cagar budaya yang dilindungi, dan mungkin masyarakat desa mungkin menyebutnya ini salah satu makam keramat. Siapa beliaunya? Ada sesuatu apa di sini? Ikuti terus jejak penelusuran bersama saya Kusno Lindu Aji di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu makam keramat yang ada di Dusun Nanggungan, Desa Watu Dandang, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, merupakan salah satu situs cagar budaya yang dimiliki di Kabupaten Nganjuk. Nampak beberapa makam kuno yang ada di wilayah makam Mbah Duro, merupakan salah satu peninggalan di era Kerajaan Majapahit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salam budaya, salam. Namaste budaya, Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Pada kesempatan ini saya ditemani bersama juru kunci Bapak Sintetan, Bapak Sugeng, yang ada di Dusun Nanggungan, Desa Watu Dandang, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Saya ditemani beliaunya ini hanya sedikit menceritakan terkait sejarah, terkait napak tilas, terkait salah satu makam yang ada di wilayah Prambon, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Terkait masalah cerita seperti itu nanti akan dikupas tuntas bersama beliaunya Bapak Sugeng yang sudah mengetahui ya, tapi yang pasti mungkin ada kekurangan dan ada sedikit yang kurang lepat, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi beliau adalah salah satu narasumber juru kunci yang ada di makam Duroh, tepatnya di Dusun Nanggungan, Desa Watu Dandang. Coba nanti akan saya kupas bersama beliaunya terkait bincang-bincang napak tilas sejarah yang ada di Kabupaten Nganjuk, sahabatku. Ya, saya mohon doanya, mudah-mudahan apa yang kami lakukan ini merupakan satu edukasi, tuntunan sejarah yang sangat berguna buat seluruh masyarakat, terutama Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Alhamdulillah, saya ditemani dengan beliaunya Bapak Sugeng, salah satu kunci makam Duroh yang ada di di tempat
Artinya apa ya, kalau orang itu menyampaikan bahwa amanah dari Majapahit dan terus ini kan banyak makam Pak, makamnya yang dulu itu sebelah mana Pak? Sebelah right. Oh, yang dikasih mori itu Pak ya. Terus ini kok banyak makam ini sih Pak? Sejak kapan diresmikan sebagai salah satu cagar budaya itu berapa?